Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan The Gravel lah, Senpai Channel. Pada pagi ni kita nak buat sedikit ponsel lah. Berkenaan kita buat semburan racun kulat sistemik lah. Untuk pusingan kedua, kawalan hawa daun, mungkin kulat hawa daun. So sebelum tu, saya mahu bantu rakan-rakan untuk bantu saya berkembang channel saya lagi dengan menekan butang subscribe dan tombol notifikasi untuk mencuci lah. Dalam info-info menarik, khususnya berkaitan tanaman dan melanda dan hal-hal berkaitan pertanian. Saya juga berharap agar-agar Mbak Dera muka dan sihat nyatera di samping keluarga yang sayang dan dipermudahkan segala urusan. Kita juga mesti start bantu atau serangga kulat dengan polio. Kita pakai sistemik lah, pakai kulat. Ni racun kulat Amis Startok. Azostrobin dia dalam 80% dan di fenoconazil dia 70.7. Okey. Sukatan dia dalam 180 ah. Okey. Lebih kurang. Satu 80 persamaan 130 liter air. Okey. Okey, kemudian kita masuk dia memang pekat. Tak boleh. Masuk racun kulat. Pekat betul. Betul. Okay, ni kedua, racun serangga lah. Racun serangga satu jenis. 180 juga. Racun serangga ni 505 EC. Dia punya sukatan. Sukatan dia 180. 180. 180 ml. Ini mana tadi? Ini yang satu tak cukup. Nanti saya aja. Ini tak cukup. Ini tambah ni. Tak tambah. Sama kan itu? Ini sama. Ini kita pakai juga 505. Okey. Ini 180 ml juga. Persamaan persamaan 130 liter kan. Hai, okey. Memang bau tak bau sedap. Gempom. Bau dia kuat. Jangan ni minum mana. Kau arwah. Okey, booster. Kita pakai 250 ml. Persamaan 130 liter. Air. Pergi pula. 250 Ni 200. Mula-mula kita letak buah 200 dulu. 200 dulu. Okey, lagi sikit, lagi sikit. Alright, 200. Bubuh. Okey, betul 250 ml lah. Tak lebih sikit tak apalah. Yang mengam-mengam. Okey, 250 Okey, last kali kita pakai garam perekat lah. Sebab sekarang musim hujan Musim hujan. Kau mana yang garam macam ubi batuk. Musim hujan kita kena pakai garam perekat lah. Yang kurangnya dia dapat bertahan dekat daun dalam seminggu macam tu. 180 juga. Ni ni tempo 88 ni. 88. Bahan pembasah bukan yang ini. Okay. Untuk berkat lah, macam musim-musim hujan dan sebagainya. Okey. Kalau tak musim hujan, kita tak perlu pakai lah. Tak perlu pakai. Takut kalau hujan tu lah, memang merugikan masa saja. Okey, cukup. Okey, cukup. Terima kasih. Okey, so satu jenis racun serangga. 505 tadi. Satu jenis racun serangga kita pakai ni. 505 bahan aktif Cycloferiphos dengan Cypermethrin. Lepas tu kita pakai Amistatok lah. Probiotic Azostrobin dengan Deficonazole. Dan kita pakai Folia double booster dan garam perekat lah. So ada 4 jenis item. Satu jenis satu serangga, satu jenis
racun kulat, satu jenis folia dan gam bekat. Okey, ada empat item lah. Nampak kita lah. Boleh kacau lah. Jauh. Okay. Okey, kita kacau sampai sebati lah. Kalau racun cecair kita kena kacau sampai sebati. Kalau kadang kalau racun kulat jenis powder dia akan bawah lah. Kena sebati lah, kena kacau betul-betul. Tak bawah. Dia ada keledak di bawah. Tu kena kacau betul-betul lah. Okey. So sekarang kita boleh start. Ni lah. Start engine dan pump. Okay, first kita masukkan dia. Okay, nutup. Nutup. Kacau dulu, dah kacau. Bagi sebati. Tak ada kayu, tak batu. Kira-kira. Tak. Ni tak je kayu. Bagi start. Dia cerita sikit, Mat. Macam mana? Macam mana? Kayu nak start. Jadi, kita dari sini. Dia start pada mula kena take chop lah. Yang ni dah on lah. On. On kan dulu. On. Lepas tu take chop. Take chop. Eh, minyak pun dah buka eh. Sebelum start minyak jadi, tutup dulu eh. Yang ni tutup, yang ni buka lah. Bila kalau buka ya nanti kebeta esok lama-lama leaking. So kita buka chop dulu, tarik chop dulu kan ke kanan. Lepas start. Tu baru start eh. On ni baru start. Kita start eh. Jom eh. Kena panih dulu lah. Sebab tak pernah start lah. Jadi kena panas enjin. Ok, kita sembur daripada bawah. Kita bawa ke atas lah. Tu, keliling-keliling. Okay, kita start pada bawah. Bawah, sampai. Kemudian kita sembuh ke belakang. Basah satu pokok eh.
Dia kemas sikit, kemas sikit. Sikit lah, sikit. Ha. Ha. Okay. Biar dia air dulu. Daun yang awal-awal tu, dia hilang tu. Yang busuk baru. Busuk baru tu dia bau nak keluar. Kalau kalau panggalan, bau banyak pakai air. Jenuh nak ingat, nak bancuh kan. Dia cakap kalau dah pukul macam ni, dah tak efisien lah yang pakai panggalan. Dia nak kena bagi basah satu pokok. Pam galas masa pokok kecil je. Pokok dah macam ni. Tak daya nak bancuh panjang. Okey. Bayang kalau pakai pam galas. Oh banyak nak, kali nak bancuh. Jenuh kejap-kejap bancuh, kejap bancuh. Kasih-kasih tong tu dapat 2 pokok. Tak apa sepokok. Pokok dulu. Pokok. Lepas tu tenaga banyak lah sebab kita memikul air kan. Ni tambah bukit je ni. Kalau kita tengok ada nampak progres lah pemulihan ni. Pucuk baru dah keluar. Selepas rawatan 2 minggu lah. Ni yang kita buat sebelum ni, video yang pokok teruk lah. Ni dah keluar tunas balik lah. Keluar tunas. Mana? Yang mana yang tu? Ni. Oh, tu dah kulat, tak boleh tu. Memang jawab je sulam baru ah. Ini mata hidup eh. Cik Mazri nanti try tanam Brazil satu ini tengok. Tu, macam mana? Brazil 2. 2 dah. Ha, kata tu bawah tu. Yang ni dah dia dah longgar kan. Okay. Nanti ya cik cebut tengok akar longgar. Akar dah longgar. Tak tahu. Tak redomil lah. Sebut tengah banyak rawat, cuba lah. So kita tengok banyak tunas dah keluar. Tunas-tunas baru. Masa lepas rawatan lah. Sebelum ni kita gunakan coklat monserin. Sebelum ni pokok ni teruk eh. Rawa daun. Kita nampak ada dah tumbuh tunas-tunas baru. Tempat tunas baru keluar kan. Belum ni dia stop tunas dia. Tengok keluar tunas baru. Saya rasa sampai situ saja perkongsian daripada saya. Jangan lupa like, share and comment. Kita tunggu next video. Assalamualaikum.